860 calon jamaah haji T5 KBIH anu sumebar di Sakuliah Kabupaten Sumedang bolai atawa kateg miang ka Tanah Suci dina taun 2020. Eta hal teh dumasar kana mendalna putusan Menteri Agama sawatar waktu katompernakeun. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang Aziz Kawakibi ngerong, eta putusan Kementerian Agama teh kawilang hade pikeun ngajaga kasalametan sarta kasehatan sakumna calon jamaah haji. Rarancangna jamaah haji anu geus ngalunasan ongkos hajina bakal miang dina taun 2020 hiji upama taya raregeun sejena. Yang namanya haji itu adalah banyaknya manusia calon jamaah haji sedunia yang berada di Tanah Suci Mekah yang tidak bisa dibendung lagi untuk saling berdesak-desakan, apalagi kalau kita tawaf, sa'i, ya, ontar jumroh dan sebagainya, ini sangat rentan sekali dengan COVID Corona, karena memang salah satu yang merupakan protokol kesehatan bahwa untuk tidak ada kerumunan dan harus jaga jarak dengan sesama manusia. Aziz Kawakibi miharep sakumna calon jamaah haji anu geus daftar sarta sayaga miang dina taun 2020 tapi kateg nyorang ibadah haji bisa leuwih sabar tur tak tawakal. Diki Guntara, Bandung TV.